Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Meta Gaming. Halo gamer, apa kabar kalian? Sehat selalu, tetap ceria, dan tetap main game tentunya. Masih bersama saya kembali, Hilmi. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan tendangan jarak jauh dengan power yang lumayan kencang atau knuckle shoot tentunya. Mungkin sebagian dari kalian mempunyai lawan atau musuh yang sering banget melakukan tendangan jarak jauh yang kencang banget, yang sulit diantisipasi. Nah, itu tutorialnya gimana sih, Min, ya? Oke, langsung aja kita akan coba. Ya, tapi sebelumnya kalian harus tahu ya, nggak semua pemain itu bisa melakukan tutorial ini. Hanya pemain spesial yang mempunyai skill tertentu yang bisa kalian gunakan. Oke, di sini saya akan coba pakai tim Liga Italia. Kita akan coba Milan ya, karena jarang banget kita buat tutorial Milan. Langsung aja kita akan masuk ke formasi. Ini dia syarat wajib untuk melakukan tutorial knuckle shoot, yaitu pemainnya harus mempunyai skill knuckle shoot sendiri ya. Ini Ibrahimovic, kita lihat apakah dia punya skill. Nah, itu bisa dilihat di bawah heading itu dia mempunyai skill knuckle shoot ya. Jadi presentasi untuk tendangan jarak jauhnya itu lumayan bagus ya kalau mempunyai skill ini, guys. Antara 70-80% goal lah tentunya. Oke, jadi itu syarat wajibnya. Kita akan coba masukkan pemain baru yaitu Mandzukic ya. Kita akan coba lihat apakah Mandzukic mempunyai skill yang sama atau enggak ya. Kita tekan segitiga lalu L1 dan bisa dilihat itu nggak ada Mandzukic, nggak ada knuckle shootnya, jadi skillnya nggak ada, jadi nggak bisa, guys. Bukannya nggak bisa, presentasinya kecil. Kalau digunakan tendangan jarak jauh mungkin presentasinya 50-40% goal tentunya. Jadi seperti itu, guys, syarat wajib menggunakan tutorial kali ini, tendangan kali ini, yaitu mempunyai skill knuckle shoot tentunya. Dan kita akan coba aja langsung ya. Mungkin dari sebagian kalian mungkin sudah ada yang tahu atau belum ya, atau mau kasih saran silahkan taruh di kolom komentar. Min, buat tutorial ini dong, saya nggak bisa. Min, masukin tutorial ini dong ya. Ya, nanti saya akan coba dulu. Kalau nanti oke, baru saya ACC buat videonya, langsung saya upload, bosku. Oke, langsung aja kita akan masuk ke tutorial knuckle shootnya, guys ya. Perhatikan ya, saya akan fokus ke Ibrahimovic karena pemain lain itu nggak ada skillnya, guys ya. Fokus sama Ibrahimovic, kita akan cari posisi yang pas dulu. Bisa dilihat di sini ya, di babak pertama saya mempunyai peluang yang cukup bagus Ibrahimovic ini ya. Kita cari posisi yang pas, yaitu di depan kotak penalti pas yang saya beri tanda merah ya. Setelah itu kalian cukup tekan tombol kotak plus R1 dengan presentasi 80-90% aja kotaknya, guys, jangan sampai full ya. Bisa dilihat ya, itu ada dua pemain sampai satu pemain yang mencoba merebut namun gagal ya.
ini termasuk agak memaksa saya, itu ada dua pemain, cuman Ibrahimovic mempunyai body balance yang bagus ya, jadi bisa ya menang lah ya kalau di body mungkin ya. Kalau menurut saya sih ini terlalu memaksa guys ya. Cuman untuk posisinya yaitu pasnya itu di depan kotak penalti, jangan terlalu jauh guys ya, karena tutorial ini juga nggak bisa kalian gunakan dari tengah lapangan juga guys ya. Karena level legend itu respect dari kipernya juga, refleksnya itu bagus banget guys ya. Jadi nggak bisa juga terlalu jauh untuk melakukan tutorial kali ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan coba ke tutorial yang kedua, saya akan coba pakai klub lain guys. Di kali ini di tutorial kedua saya pakai tim Arsenal. Di Arsenal ini strikernya Lacazette. Lacazette ini punya skill apa enggak ya, kita akan cek, dan enggak ada. Knuckle shootnya enggak ada, jadi Lacazette ini enggak bisa buat tutorial kali ini. Saya akan ganti ke coba Aubameyang. Aubameyang kita lihat ya. Aubameyang tekan segitiga lalu L1. Nah, ini ada knuckle shootnya ya. Jadi Aubameyang ini bisa melakukan tendangan jarak jauh ya. Dengan presentasi yaitu antara 70 sampai 80% lah. Untuk pemain lain bisa, cuman presentasinya agak kecil guys ya, bisa dilihat ya, fokus sama Aubameyang. Nah, ini posisi yang pas itu seperti ini, jadi nggak ada pemain yang mencoba merebut, lalu tekan tombol kotak antara 80-90% ya. Untuk wilayahnya ya tetap di depan kotak penalti, jadi seperti itu. Dan sudut yang kita incar yaitu sama atas pojok ya, sulit banget itu diantisipasi. Asalkan jangan jauh-jauh ya nendangnya guys ya. Kalau kejauhan ya tetap nggak bisa masuk guys ya, terlalu jauh. Karena refleksnya juga level legend itu sangat bagus, jadi nggak bisa dari tengah lapangan ya. Mungkin kalau lawan beginner mungkin bisa guys ya, cuman ya percuma aja lawan beginner. Oke, jadi seperti itu guys tutorialnya. Terima kasih udah like, udah komen, udah share ya. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya yang lebih asik dan lebih menarik lagi, masih di Meta Gaming. Salam happy gaming, dadah.